Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonarmed 16 TK turut membuka jalannya pendadaran bagi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Sanggau bertempat di Komando Taktis Kotis Antikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Demikian disampaikan dalam laporan tertulis Komandan Satgas dan Satgas Pamtas RI MLY Yonarmed 16 TK Mayor ARM Andreas Prabowo Putro, SIPEM MIP MHAN, bertempat di Markas Komando Taktis Makotis Antikong Kabupaten Sanggau, Minggu 2 Juli 2023. Mayor ARM Andreas Prabowo Putro, SIPEM MIP MHAN, menjelaskan bahwa Satgas Pamtas RI MLY Yonarmed 16 TK mendukung kegiatan PSHT Cabang Sanggau, dalam hal ini adalah pendadaran bagi anggota barunya yang berjumlah 52 orang. Kegiatan ini diikuti oleh 52 calon warga PSHT yang tersebar di beberapa ranting Cabang Sanggau. Kemudian acara dilaksanakan mulai dari pembekalan dan tes uji kemampuan per kelompok serta diakhiri dengan ketahanan Mars. Kami mengucapkan selamat bagi warga baru yang akan dikukuhkan menjadi seorang warga PSHT dan semoga selanjutnya dapat mendalami ilmu silat sebaik mungkin. Salam persaudaraan, ujar dan Satgas. Turut hadir sesepuh dari PSHT Cabang Sanggau serta seluruh ketua ranting yang membuka acara ini. Kami berterima kasih kepada Satgas Pamtas Yonarmed 16 TK yang memberikan tempat bagi kami untuk pelaksanaan kegiatan pendadaran ini, ucap Ketua PSHT Cabang Sanggau.